Oke, sebelum masuk ke video jangan lupa untuk di subscribe dulu channelnya ya. Nah, ya ini Mio-nya sudah agak waras ya. Ini kemarin sudah saya belikan tutupnya CVT ini karbonan, ini dari KWB Pasuruan, dan juga ada ini spon bannya, ini tulisannya itu Boneko Safa. Oke, dan juga yang satunya itu ada stanse Filipin. Ini shockbackernya ini beli di Sandal Jepit Jogja. Dan ini bengkelnya itu bengkel MJS di sana. Di bengkel ini tuh lengkap semuanya, ada dari sepeda standar, sepeda modif nggak jelas, ada sepeda drag juga, ini yang sudah pernah ada di YouTube saya, ini yang sering juara tapi sekarang lama nggak main, akhirnya kalah. Kenapa? Ya karena jokinya lagi hijrah. Oke, ini bukan faktor dari sepeda tapi faktor dari alam. Ini Jupiter Dombos guys ya. Ya kalau rekor kalah ya mungkin 2-3 kali, tapi kalau rekor menang sudah masuk rekor muri mungkin. Oke, kita kembali lagi ke sepeda saya. Ini plat nomornya plat nomor mahal, soalnya pakai plat nomor Jakarta. Ini knalpotnya pakai knalpot merek Embreng, nggak ada mereknya. Suaranya blok-blok guys, mau bocor. Pokoknya ini review ya, nggak jelas ya. Ini joknya baru ya. Joknya murah, 100 ribuan, karbon, dioksida. Itu mekanik saya itu lagi dandani sepeda, katanya stangnya klitik-klitik. Nah, ini juga dari KWB, ini visornya custom, ini bekas visor anu King. Baut-baut probot gak jelas, kalau probot yang jelas itu mahal. Oke, ini shock depan saya sudah pernah review ya. Shock depannya ini sudah dipotong. Nah, ini kemarin saya juga beli centelannya, ini selang. Saya nggak tahu namanya apa.
dan juga sudah beli cakram baru ya. Ini mereknya Kongsi Facai. Nah, ini boneng doang ini kurang ini. Yang kusafanya lugor guys kayaknya ya. Ya, pokoknya ini terus saya upgrade ya. Motornya akan terus saya upgrade sampai nanti kelihatan kalau ini adalah sepeda motor. Nah, ini lampu depan ini pakai LED apa gitu, saya lupa ya mereknya. Ini ada kipas anginnya, ini terangnya melebihi dari motor Scoopy yang baru ya. Jadi kalau buat di peteng-peteng itu padang sekali guys ini guys ya. Coba kalau dinyalakan ya percuma, soalnya ini terang, ini mataharinya ini lagi tinggi ya. Mungkin untuk sekarang itu ya itu dulu ya, soalnya terkendala bukan biaya tapi terkendala sama kebutuhan yang lain. Dan nanti target saya itu sebenarnya mau ganti velg yang lebih lebar, itu saya mau ganti velgnya ini yang ukurannya besar ini, tapi saya nggak punya uang guys. Saya nggak gelem ngutang ya. Kalau mau ngutangi ya saya pasang di sini, nanti saya kirim fotonya biar sampean senang gitu. Nah, ini hasil, ini saya templekan sendiri guys ini guys. Ini pakai anu apa, lem Alteco ini ya, saya templekan sendiri ini. Oh, tim sapu jalan ya. Jadi kalau saya jalan-jalan itu saya bawa plastik hitam gitu, soalnya nanti dapat sampah banyak. Nah, ini gandulnya, ini gantungan kuncinya, ini Hello Kitty ini dari mantan saya dulu ya. Nah, jadi saya buat kenang-kenangan biar saya selalu ingat kalau saya benci dengan ini gitu. Ini spionnya, spion jelek ini orisinil, nanti kalau ada uang nanti saya ganti. Nah, ini saya guys ini, waduh ya Allah kok welek ini, puluh-puluh guys. Oke guys, mungkin gitulah keadaannya. Nah, ini piringannya yang standar. Apalagi ya, ini enggak ada yang diandalkan ya dari sepeda ini, pokoknya begini ini bentuknya. Oke guys, ya ini saya sebenarnya sih pengen beli banyak variasi ya. Itu ada jagang-jagangnya itu sudah jelek-jelek semua itu. Ya nanti pinginnya sih yang ek-ek-ek itu loh guys. Apa itu ya, wis sing dibakar-bakar ngono kayak corong nalpot itu. Ya ngono, tapi kalau duit guys kan. Jadi nyalangi di sini. Oke, ini lampunya banyak sekali. Soalnya ini kan sepedanya itu sepeda gak jelas, jadi ya yang gak jelas. Ini ada lampu gininya guys. Nah, ini lampu kedap kedip ini namanya ya. Ini murah 25.000. Ya, bisa kedap kedip. Oh. Nah, di sininya juga ada lampu. Lampu rombong guys ini namanya, biasanya dipakai di rombong-rombong jualan itu. Nah, ini mas kok ininya kok nggak ceper mas? Iya, soalnya kemarin skopnya saya tinggiin. Berapa saya buat boncengan itu sama ibu saya ke pasar jungkel guys. Ya. Jadi saya. Iya, ini romuli dari sini nanti dari sini. Bengkelnya rame. Assalamualaikum Pak Haji. Wis kesik di batu wis wis. Ini kotor semua, nanti dicuci biar bersih. Biar agak kelihatan kalau ini adalah sepeda motor bukan beca. Oke, nanti dicuci. Jangan lupa subscribe. Hey!
Oke guys, sudah dicuci lumayan bersih. Jadi ini kelihatan kalau ini adalah sepeda motor ya, bukan rombong. Oke, nanti keringin dikasih semprot-semprotan pakai minyak kelapa sawit. Jangan lupa subscribe. Kalau mau tanya-tanya seputar stanse saya Mio Ceper yang nggak jelas, bisa langsung komentar. Ini pelengnya, ini peleng opo custom gitu pokoknya, nemu nak rosokan ini. Oke, terima kasih guys yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe ya. Wes, ganteng. Oke, setelah dicuci kita kasih semprotan. Ya, ini mereknya nggak jelas, murah. Nah, kita semprot gini biar agak gilap sedikit ya. Oke, kemudian kita lap. Gini loh, biar kelihatan lumayan bersih ya. Meskipun nggak bagus, nggak baru itu, yang penting bersih guys. Nanti kita semprotin semua ya ke sana-sana ya. Dan mau yang mau tanya-tanya silakan, mau tanya apa, mau tanya pokoknya seputar motor ini silakan bertanya. Oke, jadi kalau mau tanya ya silakan, nggak mau tanya ya silakan, kita karep deh pokoknya guys. Waduh, wesus. Oke, lumayan bersih. Wongnya gurung adus guys. Hahaha. Oke. Oh, wes. Ya tetap pancet Mio, kata di Air Mega. Oke, terima kasih.